Kita awali dengan informasi pertama, Saudara Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko mengakui sindikat jaringan narkoba internasional memanfaatkan para nelayan untuk memasukkan narkoba ke Indonesia melalui perairan Aceh. Menurut Kapolda, karena keterbatasan Polri dalam melakukan pengawasan di laut. Menurut Kapolda, para sindikat narkoba internasional ini memanfaatkan kelemahan pengawasan di perairan Aceh. Secara aturan, Polri dengan polisi air hanya bisa melakukan pengawasan hingga 12 mil laut, selebihnya oleh Bakamla dan Angkatan Laut. Sehingga, sindikat narkoba ini memanfaatkan nelayan untuk membawa masuk narkoba ke darat. Polisi kata narkoba memiliki 12 kapal yang tersebar di sejumlah wilayah dan punya kemampuan terbatas, sehingga kerap menggandeng bea cukai untuk operasi pengawasan dan penangkapan di laut. Celah itu dimanfaatkan sindikat narkoba dengan memanfaatkan nelayan Aceh. Kita punya kapal sekitar 12, itu jenisnya juga C2. C2 dan itu tersebar di beberapa wilayah. Dan kapal kita ini kecepatannya tidak bisa cepat. Kalau kapal bea cukai memang panjangnya saja 35 meter, Pak ya. Dengan mesin berapa? Mesin tunggal tapi besar. Mesinnya besar. Jadi kita ya caranya berkoordinasi dan berkolaborasi agar kita bisa mensiasati itu. Kalau kapal kita sendiri ya bisa dilihat lah kondisinya seperti itu. Sementara garis pantai kita kan 2.666 km lebih. Kita hanya bisa 12 mil. Jadi kalau Polri ini kan, kalau Polair kita hanya 12 mil. Sementara kesananya itu kan ada otoritas lain. Seperti Angkatan Laut, kemudian dari Bakamla. Jadi keterbatasan itulah yang dimanfaatkan oleh para sindikasi dan jaringan untuk menggunakan layan-layan kita itu. Jadi kan menyamar dengan layan itu. Garis pantai Aceh yang luas mencapai 2.666 km persegi dimanfaatkan para sindikat narkoba melalui pelabuhan-pelabuhan kecil untuk memasok narkoba dari nelayan Aceh, sehingga polisi bekerja sama dengan berbagai mitra untuk pengungkapan narkoba di perairan Aceh. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh.